langsung di tepi pantainya, guys. Jadi sangat puas sekali. Guys, tadi kita bikin acting dengan arahan sutradaranya Elim. Nah, ini orangnya. Elim sutradara didampingi ku sutradaranya, ini ada si Enci ya. Okay, guys, thank you. Ini kita menikmati sekali pantai ini. Ini dia Daryl sudah ini. Dan di sini agak hati-hati, guys, karena pasirnya berterbangan. Kalau bisa ikutin pasirnya berterbangan, karena tiupan angin dari timur menuju barat ke arah kita. Oke, guys. Oke, guys. Kita lanjut, guys. Jalan. Kita balik. Ya, Bang. Bang. Balik. Oke, ini kita lanjut. Kita akan kembali ke sana. Di balik pepohonan ini, guys. Lokasi parkir kendaraan dan stasiun kita. Ini lagi, guys, pemandangannya dan malam hari berada cahaya dari sekarang. Kita jalan. Pulangnya lewat jalan pantai. Ya. Oke, guys. Jadi kalau jalan hati-hati, guys. Ini ada duri. Di sini ada duri, guys. Ini tajam banget. Biar pikirin daun-daun biasa aja. Jadi kalau dipijak enggak terlalu sakit. Ini, guys. Itu mah jadi kasih tahu apa. Dari duri sangat berdebu, capek banget, jadi kayak di Mesir banget nih, terasa di padang gurun yang tak akan pernah habis pasirnya. Aku ke Kolbano duluan ya, Pak. Bisa. Oke, guys, kita akan melalui jalur kaca. Ini jalur kaca, guys, nih. Dia mantul seperti mirip banget kayak kaca. Jalur kaca, guys. Coba cuci. Cuci koinnya. Kita cuci aja. Dulu. Pakai air asin. Pakai air asin. Udahlah. Supaya dia tidak lagi senilai. Mainan. Mainan. Iya, bukan koin VOC. Kirain koin dan VOC ya. Oke, okay, guys. Ini kelihatan seperti kaca, guys. Nah, ini dia, enak sekali, guys. Kita akan menyongsong. Oh, bukan menyongsong. Matahari di ufuk barat, dia akan tenggelam. Oke, guys, sangat indah sekali, guys. Jadi kalau kalian datang ke Kupang, jangan lupa, guys, ini pantai Owetune. Owetune ini khasnya pasir. Pasir nih, guys. In English, mana, yes. Owetune. Ya. Di sandy, very sandy.
itu, jangan kemana-mana guys. Kita balik guys, ke balik pepohonan di sana guys. Posko. Posko kita. Oke, stay tune. Kita pakai jalan lautan kaca. Stay tune. Eh, lapor dulu dong. Oh iya. Eh guys, kita mau. Hey guys, lagi. Ada basa-basa aja, jangan terlalu jauh bos. Kita lagi ada lihat di sana. Mantap sekali guys. Wih, malam. Lagi. Ini seperti menyewa kolam renang sendirian ya. Sendirian di pantai ini. Panjang pantai sana ini. Dengan batas yang tidak terlihat sampai sana guys. Jangan terlalu jauh. Oke. Ini guys. Jadi lampulan sinar matahari luar biasa. Dan air yang kembali. Apalagi ada yang lari-lari di sana. Enjoy sekali, guys. Jadi ini guys, pantulan sinar matahari yang akan tenggelam di barat. Jangan lewatkan guys kesempatan kalau berada di Nusa Tenggara, saya pantai point ini. Oke, di sini aja. Oke guys, lihat cahaya kacanya baru lalu disiram sama aliran ombak di pantai. Sangat indah sekali. Benar-benar miracle. Nikmat sekali guys, kepuasan yang sangat indah sekali guys. Ini kita sekarang lagi jalan di tepi pantai yang airnya mengalir sisa ombak kembali ke laut, tapi sekarang kita akan disiram lagi guys. Wah, ini masih pelan guys. Akan datang lagi ombaknya guys. Tuh. Bagi Anda yang penikmat pantai, nah ini dia. Jangan lewatkan guys. Bayangkan gemericik, suara gemericik air dan seluas mata memandang cahayanya. Indah sekali guys. Oke. Pemandangan guys. Padahal kita hanya kurang dari 1 jam di sini guys. Oke. Barat sana
Darrow masih main di pantai. Sambil berjalan, kita jalan pulang guys. Inilah perjalanan kita kali ini di tepi pantai guys, bersama dengan Emil dan Angie. Itu guys, sangat nyaman sekali guys, indah sekali guys. Dan guys, lihat ini guys, kita disiram guys. Rasa pasir di bawah guys, seperti digerus lagi guys. Guys, memang benar-benar guys, aduh, jangan sampai terlewatkan guys. Aduh, benar-benar guys, mantap sekali, puas sekali guys. Thank you.